Okey, so hari ni 18 Mei 2022, ya, hari Rabu. Misi hari ni balik kampung. Ke Setiu Terengganu, ya, sekarang pukul 12 tengah hari, 12.03. 12:03. Tengah hari. So sekarang baru lepas tol. Okey. Ini tol kat Kuantan, Indramakota. Okey, so kita on the way ke sana. Tak tahulah sampai pukul berapa. Okey, jumpa lagi bila dah sampai sana. Okey. Alright, singgah pukul tengah hari. Dekat Ajil ya. Okey. Dah ke sana. Boleh lalu ke? Tak boleh sampai. Tak boleh berapa. Boleh luar tak? Ya, ni ikut lah. Mana inilah ikan keli. Ikan keli. Sambal belacan boleh lah. Sambal dengan okay. Sambal belacan. Sambal belacan sikit. Ulang. Ulang. Banjir. Saya saya okey guys, pukul 2:47 dekat pukul 3. Dekat pukul 3, so kita berhenti kejap makan tengah hari. Macam makan petang lah. Lauk dia banyak lagi. Air. Bersinar kan. Lapar. Tunjuk. Dah makan. Lemak ikan abang. Nyam. 3:31 baru nak masuk highway balik semula ya, untuk ke Kuala Terengganu. Kita singgah tu, kita turun highway tadi tu untuk makan tengah hari je. Okey, sambung perjalanan. Pedah. Tapi dia manis, pedah pun kurang. Lepas tu manis lebih.
water je jadi fade sikit. Tapi ikan baung dia muda. Ikan baung muda ni sedap. Tak dapat. Dalam mana ikan baung yang besar macam dekat Aminin. Aminin tu ikan baung dia besar. Tua sikit lah aku. Dia isi dia padu sikit kerah. Padat. Tak apa-apa sedap lah. Kurang lah. Oh ni dia isi dia ikan baung muda. Isi lembut sampai ke dalam lah. Bukan luar je sampai ke dalam. Kulit dia pun lembut, lembik. Kulit dia berlemak. Oh yang suka mak hirup-hirup sedut-sedut gitu. Suka lah. Dia punya lembut-lembut dia. Kulit-kulit dia lembut-lembut tu. Kelebihan dia ikan dia muda lah kat sini. Lepas tu dia tak ada terpoyok. Dia asam pedas biasa. Tapi cuma dia manis. Itu silap lah. Kalau dia masin, masam. Cukup lah. Memang sedap lah. Lepas tu pedas. Oh. Memang selera ke yang makan. Jadi tadi kurang sikit selera. Memang manis. Korang pun domin kan kan? Ha. Jadi manis. Jadi mana manis gitu. Jadi lain macam je asam manis. Itu maksudnya saya nak. Macam-macam cara orang. Tapi semua tak kena. Benar je. Cara sebenar. Cara sebenar dia. Memang sedap lah. Dia ada. Semasa-masa dia ada je. Dia punya kekurangan dia. Oh yang Ameling tu ikan tua. Oh ni. Oh ni manis pula. Buah dia. Ikan muda dah. Dia manis. Patut dia masam-masam. Dia masam-masam. Mana nama dia pun dah asam kan. Asam pedas. Buah asam pedas. Asam maknanya masam dan pedas. Asam pedas. Tapi kenapa orang ni tak buat benda itu? Dia tak ikut dengan tajuk dia tu. Dia buat manis kok. Jadi patut jadi manis lah. Lepas tu manis pedas. Itu tak kena. Patut kena masam pedas. Dengan manis. Lepas tu masin tu macam biasa. Macam masukkan singgang. Macam biasa lah. Sejuk-sejuk rasa masin dia. Mana setakat ni hanya sepunung ni saya tak jumpa lagi lah. Dengan selera saya lah. Dengan lidah saya. Dengan selera kampung saya lah. Orang tu tua dulu. Nenek-nenek saya tu. Mak-mak saya tu buat. Kampung Pekan. Tak jumpa lagi maknanya. Rasa puna. Hampir-hampir je. Itulah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang 4.46, okay, baru sampai dekat challenge. Okay. Well, guys, ada penarik. Pukul 6.38, okay, kita nak pergi ke rumah. Rumah arwah nenek. Thank you.
Masjid tu. Ada masjid tepi jalan tu. Ada depan, ada simpang. Masuklah tu. Oh, dekat. Telefon. Okay, dinner kita. Ya, makan malam kita. Dekat pantai penarik. Baru simple-simple aje menu kita. Sup tulang, kailan ikan masin, ayam, air kelapa. Yes, pure kelapa. Okay. Nasi putih 2. Okay. Sup daging 2. Sup daging 2. Ya. Kailan ikan masin 1. Okey. Air kelapa 3. 45. Siap lah. Terima kasih. Okey tak makan? Okey. Terima kasih. Okey. Kita cari breakfast. 19 hari bulan, 7.55 pagi. Sama nasi minyak makan. Ayam lah. Banyak bagi teh halia.
Teh ais kurang manis. Potong dulu. Saya makan nasi minyak, teh ais. Nasi minyak biasa. Saya teh minyak ayam pedas. Ada dua kuat kan? Saya ambil dua kuat. Satu daging kunyit. Saya teh halus. Itu dua. Itu nasi, nasi tambah sikit. Tambah sikit, itu tiga. RM23. Dia pakai lipstick eh. Sekarang pukul 10.52. Kita akan bertolak balik ke Kuantan. Guys, jumpa anda di sana.